Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla law lajata baita kul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi haza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatun liqawmi yu'minun. Wa idza dan apabila lam ta'tihim engkau, tidak datang engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak datang kepada mereka. Ai ahla Makkah, maksudnya kepada penduduk Makkah, tidak datang bi ayatin, dengan membawa ayat. Ada yang mengartikan tidak membaca. Di sini kalau kita lihat terjemah letterlocknya, apabila engkau tidak datang kepada mereka, maksudnya kepada ahli Makkah, kepada penduduk Makkah, dengan membawa ayat, mimaktarahu, daripada apa yang mereka usulkan. Qalu, mereka berkata, penduduk Makkah ini, ya, laula halla, kenapa tidak? Ijtabaita, kenapa tidak engkau buat sendiri akan dia? Ayat itu, ansyata, buat sendiri, ya, akan dia, engkau buat akan dia, min kibali nafsika, dari arah diri engkau. Kata orang penduduk Mekah begitu, penduduk Mekah musyrik nih kak yang waktu itu, kenapa ya engkau tidak buat sendiri? Jadi apabila engkau tidak datang kepada mereka, kepada ahli Makkah, kepada penduduk Makkah, dengan membawa ayat, daripada apa yang mereka usulkan, ya, mereka berkata, kenapa tidak engkau buat, ya, kenapa engkau tidak buat sendiri itu, ayat itu, ansyakta min kibari nafsika, engkau buat sendiri, engkau timbulkan, maksudnya kamu buat ayat itu dari arah diri kamu. Qul, kata Allah, katakanlahum kepada mereka, innama, hanya sanya, attabi'u, aku mengikuti, ma yuha, apa yang diwahyukan ilayya kepada aku, mir rabbi, daripada Tuhanku. Ini menandakan bahwasanya Nabi enggak buat-buat, ya. Walisali, tidak ada bagiku, an atiya, bahwa aku mendatangkan, min indi nafsi, dari diriku, dari sisi diriku, syabisyain, sesuatu pun enggak ada, sedikit pun enggak ada, semuanya dari Tuhanku. Gitu. Hadza al-Qur'anu, ini Al-Qur'an, basairu hujajun, ini Al-Qur'an adalah hujah-hujah, min rabbikum, dari Tuhanmu, wahudan, dan petunjuk, rahmatun, dan rahmat, li kaumi yu'minun, kepada kaum yang beriman. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa iza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, diam, perhatikan, diam, anil kalami, daripada berbicara, jangan ngomong, la'allakum turhamun,
agar kamu dirahmati Allah. Nazalat turun ayat ini fi tarkil kalam, tentang meninggalkan berbicara fil khutbati, waktu khutbah. Jadi ketika waktu khutbah turun ini ayat. Apabila dibacakan Quran maka dengarkan dan perhatiin. Ya asitu ini diam perhatiin. Diam perhatiin. Jauh daripada bicara, anil kalam, diam daripada bicara, enggak ngomong. Jadi lagi khutbah ada yang ngomong, jangan ngomong. Jangan ngomong. Jangan ngomong. Jadi lagi khutbah, jangan ngomong. Nah di sini nih ada yang namanya majas mursal nih. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli namanya. Dikatakan bagian, sebagian, tapi ini maksud semuanya. Jadi disebutkan Qur'annya. Qur'an itu bagian daripada khutbah. Ya. Qur'an itu bagian daripada khutbah. Apabila dibacakan Qur'an, dengarkan olehmu dan perhatiin. Ya. Dengarkan, perhatiin. Diam. Anil kalam, daripada berbicara. Jangan ngomong. La'alakum turhamun, niscaya kamu dirahmati. Wa'abbaru anha bil Qur'ani, Allah Ta'ala mengungkapkan daripadanya dengan Al-Qur'an. Kenapa begitu? Padahal ini ayat turunnya lagi khutbah, tapi ungkapan Allah itu Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu. Kenapa? Listimaliha alaihi, karena meliputi khutbah atas Al-Qur'an. Makanya tadi katakan apa? Min itnaqil juz'i wa iradatil kulli. Jadi dikatakan sebagian, tapi ini maksud semuanya. Ya. Namanya majas mursal. Ilaqahnya itu adalah juz'iyah. Wa fi qira wa qila fi qira'atil Qur'ani mutlaqan. Nah, ada satu pendapat mengatakan pada baca Qur'an mutlaqan, secara mutlak. Iya. Baca Qur'an. Jadi kalau lagi baca Qur'an, dengerin. Lagi baca Quran, dengerin. Kali pertama lagi khutbah, dengerin. Di dalam khutbah ada Al-Quran. Jadi kita kalau jadi dua-duanya aja. Lagi kita dengar khutbah, dengerin. Lagi kita baca Quran, dengerin. Dengar khutbah, dengerin. Kenapa? Dalam khutbah itu ada Al-Quran. Jangan kita ngobrol, jangan kita tidur, jangan kita bengong. Sama dengan ngaji, dengerin. Dalam ngaji itu ada Al-Quran. Kita ngaji kadang ada, bukan kadang, sering kali gitu ketemu ayat Al-Quran, dengerin. Kalau kita dengerin apa? La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Pasti kamu dirahmati.
Jangan bengong, lihat kemana, lihat kemana. Orang lagi ya, baca Quran, orang lagi khutbah, lagi ngaji, bengong, lihatin mana aja. Temennya bilangin, kagetin, hei. Itu mainan setan, lagi dipermainkan kita. Dengerin, perhatiin. Lagi zikir, sama itu. Zikir, rame-rame lagi zikir. Dia mah bengong, tidur, ngobrol. Nggak dapat rahmat tuh. Kamu dapat rahmat terus. Lagi khutbah, dengerin khutbah. Lalu baca Quran, dengerin. Lagi ngaji, dengerin. Lagi zikir rame-rame, dengerin, ikutin zikir. Jangan bengong, jangan diam aja. Bengong, nggak dapat dong. Jangan sampai, jangan sampai. Wazkur rabbaka fi nafsika. Zikirkanlah Tuhan engkau. Ingatlah Tuhan engkau. Ya, zikirkan Tuhan engkau fi nafsika, dalam hati engkau. Ay sirran. Artinya sir, pelan itu ya, di dalam hati. Sir ini dalam hati, hati yang paling dalam. Hatinya hati. Dalam hati. Kita zikir khafi, Allahu Allahu, terus zikir. Nanti ada waktunya zikir jahar, ada waktunya zikir khafi. Tadru'an, rendah diri. Tazallulan, rendah diri. Wakhifatan, dan dalam keadaan takut. Khaufan minhu, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faqa sirri, dan di atas sir. Maksudnya dunal jahri, tidak keras. Minal qawli, daripada ucapan. Ay qasdan bainahuma, artinya bermaksud di antara keduanya. Ya. Ya, tidak jahri maksudnya apa? Mutawasitan baina sirri wal jahri. Bil ghudwi wal asali, di waktu pagi dan petang. Awalin na'ari wa awakhiriha, awal-awal siang dan akhir-akhir siang. Wala takun minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. An zikrillah, dari zikir kepada Allah. Jadi jangan lalai, wala takut minal ghafilin. Jangan sampai orang-orang zikir kamu tidur, kita tidur, jangan. Mengong, mulutnya rapet aja. Intinya kalau zikir dalam hati, waduh. Dalam hati. Tadi bunyi apa tuh? Bunyi apa tadi tuh? Zikir jangan bengong aja, jangan rapet aja mulutnya. Masya Allah. Ini Allah bilang begini, wala takun minal ghafilin, jangan engkau termasuk orang-orang yang lalai. An zikrillah, dari zikir kepada Allah. Zikir Allah, Allah peringatin ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah. Innal ladzina inda rabbika wala yastakbiruna
an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang inda rabbika, di sisi Tuhan engkau. Iya. Iya. Ain malaikat, maksudnya para malaikat ya. Jadi sesungguhnya yang di sisi Tuhan engkau malaikat. Ain malaikat, para malaikat. Itulah yastakbiruna, yatakabbarun, mereka enggak sombong. Mereka enggak takabur an ibadati, daripada ibadatnya. Enggak sombong. Malaikat enggak sombong. Padahal banyak ibadahnya. Bukan banyak lagi, emang ada kerjaannya. Terus ibadah. Wa yusabbihunahu, dan mereka mentasbihkan Allah. Yunazzihunahu, mereka mensucikan, mereka membersihkan Allah Ta'ala. Amma la yaliku bihi, dari sesuatu yang enggak layak, enggak pantas kepada Allah. Walahu, dan bagi iklan kepada Allah. Yasjuduna, mereka sujud. Ay yakhusunahu, mereka khususkan Allah. Bil khudu'i, dengan ya, tunduk. Tadi sujud ya, dengan khudu, dengan tunduk. Wal ibadati, dan ibadah. Fakunu mislahu, maka jadilah kamu seperti mereka. Kita nih, jadilah seperti malaikat. Ibadah terus. Tidak sombong, padahal banyak ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.